punya gue dong teman-teman. Gue dari pedes menuju sebuah pedes dan kebun. Wow. Ini si Edun loh tadi. Our channel Fuji Cecilia Fox Mark Lehat. Gue Fuji. Gue Cecil. Gue Amabel. Kali ini masih dengan Amabel teman-teman. Shoppingnya bersamaan dengan saat kita makan di Nyayap. Mama mulai langsung aku kaget. Nah teman-teman, karena kita masih ada di sekitaran Jakarta Barat, kita pergi ke Burger. Apa nih? Burger. Reche. Punyanya Cici. Punyanya apa ya? Kita enggak pakai ini ya. Satu TikTok. Iya. Kita di sana. Juga bisa makan di sana sih, teman-teman. Cuman di sana crowded banget ya, Bu ya. Ramai ya? Tempat makannya juga kecil banget ya. Betul. Jadi kita makan di mobil aja, teman-teman. Kita makan di mobil aja. Aku susah ya guys, harus maju dan ini aku kayak gini. Gimana? Pegel. Nah, gitu aja ya, Kak. Nah yang gue ini ori cheese. Itu pedes ya, guys. Ini kenapa pesan EJ? Oh, jomblo. Jadi ori cheese ini ada 3 macam. Kalau nggak salah jomblo, apa dan apa. Semakin apa dan apa itu dia semakin double patty. Jadi aduh enggak mungkin deh, enggak mungkin. Kita yang jomblo aja. Tahu banget. Jadi dia jomblo itu bedanya patty-nya cuma satu. Tahu banget teman-teman kalau gue jomblo. Kita makan aja. Punya Bu. Punya gua. Nah, dia ini dibikinin paket tambah. Ini punya kamu dua-duanya loh. Hah? Plus fan fish-nya yang banyak ini. Plus minum harganya cuma 33.000. Ini. Worth it banget ya. Ini semua. Plus plus ini satu. Oh my God. Plus minum. Satu satu. Punya kamu nanti paling murah. Oh, murah banget. Ya. Nah, punya aku. Punya kamu dulu. Burger apa baca? Aku isinya kayak ada apa tuh patty. Bukan patty, dia slice beef. Iya, slice beef sama telur. Yes, sama telur. Enggak pedas. Nah, gue bumbu. Nah, punyanya Abel. Abel itu nggak ada di menu teman-teman, jadi aku lihat itu kok ada tempat bulat-bulat sih. Oh, itu buat bikin burger spesial yang nggak ada di menu, namanya burger receh itu. Dan harganya berapa, Bel? 12 apa, Bel? 12.000. Wow. Mahal. Murah. Nah, gue yang terakhir nih teman-teman, chicken burger geprek chicken. Jadi ini ayam digeprek ya.
Tadi kan udah lihat ya cara pembuatannya. Ini, ya. Ini gimana? Silakan. Kita cicipin, teman-teman. Cicipin. Oh ya, teman-teman, kita kalau misalnya review di mobil itu, kita parkir ya. Maksudnya enggak sambil karena sambil jalan. Karena kan berbahaya. Oke, ini yang punya gue. Yang punya gue yang ori cheese. Ini kayak gini, ada seladanya, ada beefnya. Dan saus-saus ada pickles juga tadi ya. Kita cicipin aja, teman-teman. Cicipin. Yummy. Ambil sama kayak apa tuh kak yang kita sering order? Burger King. Ini pickles. Oh ya. Dia nggak suka pickles ya. Nyam-nyam. Punya Abel nggak ada picklesnya? Oke, terus aku recheh. Berkreceh. Jadi Abel paling higienis nih, makannya pakai plastik. Ya. Ada picklesnya nggak ya? Oh, ya nggak ada pickles. Tertarik semua. Gak apa-apa, sedikit aja. Kebesaran ya. Pedes gak? Enggak. Bumbu-bumbunya enak gak? Enggak. Beda. Kayak apa namanya, dagingnya Yoshinoya. Karena dia memang kayak slice beef gitu ya. Jadi okay, rekomendasi? Nah, punya gua dong, teman-teman. Gua dari pedas menuju semua pedas dan kebun. Mesti edun loh tadi. Dari tadi, gua puji sama pedas semua. Yes. Kan ya? Ya kan semua. Jadi itu burger ayam geprek ceritanya. Menarik. Jadi teman-teman kalau nggak puas dan masih ada sisa bisa tambahin. Enak nggak? Tiga poin. Enak. Dia ayamnya juga bikin fresh loh. Oh iya. Rotinya juga lembut ya, wangi. Susah apa namanya yang dagingnya ini dimakan? Tapi ini enggak. Biasanya kan susah digigit nih ya. Enggak kok. Cuman cukup pedes. Jadi mesti request lah. Tadi dia enggak ngomong mau pedes atau enggak, tapi yang ini sih masih oke lah, masih bisa dimakan. Tapi kalau enggak suka pedes mesti ngomong. Yang geprek tapi jangan tahu pedes, enggak ada level-level sih. Oh gitu. Tapi mendingan ngomong. Aku jangan tahu pedes ya, nanti dia bisa kasih lihat. Tapi basically ya. Rekomendasi. Nah, ini kita review kentangnya ya, teman-teman. Iya dong. Kentangnya sih rasa apa sih? Dalam doang kali ya? Ini bu. Pendek-pendek. Kentangnya nggak kayak fast food gitu ya? Tapi ini kayak kok makanya lu justru mungkin karena kecil-kecil dia jadi apa garing garingnya Jadi rekomend ya teman-teman yang mau makan ngemil bisa kenyang, bisa cuma buat kemana dong. Oke, kalau gitu kita closing ya, kita pamit. Gue Sisil dan gue Fuji. Jangan lupa terus support channel kita dengan cara like, share, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Ding! Thanks for watching. Bye.